Pakar telematika Roy Suryo menyoroti foto Presiden Joko Widodo beserta sang istri, Iriana, terkait momentum Lebaran. Menurutnya, potret itu diambil sehari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Hal tersebut berdasarkan pengamatannya terhadap berbagai komponen dalam foto. Makanya karena saya masih yakin Pak Jokowi dan Ibu Iriana juga baru berlebaran mulai hari ini. Maka semua makanan, minuman, ketupat bahkan tempat lauk di belakang itu hanya aksesoris syuting, properti saja, karena secara teknis fotografi syuting dilakukan siang hari, ujarnya melalui Twitter pada Sabtu, 23/5. Menanggapi hal ini, pegiat media sosial Denny Siregar menyindir Roy yang mendadak menjadi pakar fotografi. Selain itu, Denny menyebut Partai Demokrat pasti bangga memiliki kader seperti Roy yang dianggap mumpuni di bidangnya. Selesai jadi pakar panci, @kremtroysuryo2 pun mendadak jadi pakar fotografi. "EP Demokrat pasti bangga dengan kualitas kadernya yang mumpuni seperti ini," cetus Denny membalas cuitan Roy Suryo. Selesai jadi pakar panci, @kremtroysuryo2 pun mendadak jadi pakar fotografi. "EP Demokrat pasti bangga dengan kualitas kader-kadernya yang mumpuni seperti ini." Denny Siregar, @dennysiregar7, Mei 24, 2020. Seperti diketahui, Roy Suryo merupakan pengurus Partai Demokrat di bidang komunikasi dan informatika. Ia kerap menjadi narasumber di berbagai media massa Indonesia untuk bidang teknologi informasi, fotografi, dan multimedia. G2news.com. Jadi bagaimana menurut Anda? We'll be right back.